Halo, saya Ajat. Saya seorang fisioterapis. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. Saya telah menjadi fisioterapis selama 15 tahun. Jangan maklum dengan pikun. Fisioterapi adalah sebuah profesi di bidang kesehatan di mana tidak hanya menangani pada fase ketika orang sudah dalam keadaan sakit. Fisioterapi pada lansia sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan otot, keseimbangan, koordinasi, kemudian menyesuaikan dengan kondisi lansia itu sendiri. Fisioterapi merupakan jenis perawatan yang berfokus pada pengembalian fungsi gerak seseorang. Terutama bagi orang yang mengalami cedera, mengidap penyakit tertentu, atau hal lain yang menurunkan fungsi gerak tubuhnya. Seperti yang mungkin terjadi pada lansia, di mana kemampuan motorik pada lansia banyak yang berkurang, pembentukan jaringan halus di punggung, leher, lutut, belum lagi kondisi saraf, hal-hal tersebut yang membutuhkan kondisi penanganan dari fisioterapi. Fisioterapi dapat dimulai dengan beberapa cara, disesuaikan dengan kebutuhan setiap lansia. Mulai dari peningkatan intensitas gerak secara manual, penggunaan alat bantu, sampai dengan melatih fungsi-fungsi bagian tubuh dengan beberapa gerakan latihan.